Cuplikan, mendadak hujan deras di wilayah Jalan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Cek 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar, 6 miliar, 7 miliar, 8 miliar, 9 miliar, 10 miliar. Semoga yang nonton channel ini, yang nonton full tanpa skip, uangnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 miliar. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, selamat datang ya di channel Purnomo Singgi Official. Dan jangan lupa ya, nanti setelah nonton video ini hingga selesai, tonton pula ya channel yang berkunjung di kolom komentar ya, karena dengan berkomentar di kolom komentar di bawah ini, maka channel Anda akan berpeluang untuk dikunjungi dan ditonton videonya juga. Nah, ini saya sedang berteduh ya di salah satu ruas jalan ya di Kelapa Gading Boulevard ya, tepatnya di dekat BCA Building nih, di perapatan ya, di perapatan dekat bundaran ini. Nah, di bundaran ini beginilah suasananya nih. Yang di depan, di sebelah kiri saya ini, yang tadi itu ada taman jogging Kelapa Gading. Ini yang lurus ke sana terus itu adalah arah Moy. Saat ini ya di sini lumayan ya, masih tampias ya, cukup tampias hujannya. Makanya saya berteduh sebentar di sini. Tuh saya lihat tuh lumayan tuh banyak yang ini nih. Nah, ini gedung BCA di sini nih. Nah, kemudian lumayan kalau dilanjutkan juga cukup basah kuyup ya. Sepertinya sih sudah hujannya udah mendingan ya. Udah mendingan nih, udah masih rintik-rintik sedikit ya. Ya, kita lanjutkan ya ngevlognya ya. Nah, ini saya mau coba putar balik nih. Nah, posisi Mall Kelapa Gading ada di sebelah kanan saya nih, teman-teman. Posisi mallnya. Nah, kalau lurus ke sana, lurus. Nah, itu ada perapatan. Kalau ke kiri itu kita menuju jalan Arta Gading gitu. Nah, cuma di sini saya akan putar balik nih. Putar balik. Ini suasana enggak terlalu macet ya. Posisi siang seharusnya sih pas jam makan siang ini sih ramai ya, tapi tidak terlalu macet ini. Mungkin karena hujan kali ya, tidak banyak yang mau keluar. Nah, di lampu merah sana dan di sebelah kanan nih, kalau kita sebelah kanan itu ada masjid. Itu masjid yang terbesar di Kelapa Gading. Masjid sana. Letakkan di sebelah kanan nih masjidnya nih teman-teman. Nah, ini dari sini nih putaran ini nih, ini kalau lurus itu tadi. Ini ada sogo kita lewatin ya. Masih deres nih, masih lumayan nih hujannya ya, rintik-rintik. Lumayan, tapi udah berkurang, nggak tinggi, tidak seteras tadi, di sederas tadi maksudnya. Kita cuma rekon Mall. Tadinya sih
tulisannya Mall Kelapa Gading, sekarang tulisannya dirubah kayaknya. Sumerikon Mall. Nah ini sih hujan-hujan gini nih, di depan ini ada truk tuh. Truk itu selalu beroperasi setiap hari tuh, setiap hari untuk menyirami tanaman. Sepertinya ini hari ini dia nggak kerja nih, agak, dalam arti kata dia pekerjaannya lebih ringan karena dibantu hujan. Itu truk itu selalu berkeliling tuh untuk menyirami tanaman, apa, taman-taman yang ada di Kelapa Gading gitu, supaya tanamannya tidak kekurangan air. Sepertinya dia agak ringan dengan hujan, dibantu hujan yang datang tiba-tiba. Oh ya, untuk ingatkan ya teman-teman ya, kalau untuk berjalan-jalan sepertinya kan sudah mulai datang hujan gitu ya kan. Kalau berkendara, khususnya sih yang berkendara motor ya, disiapkan jas hujannya gitu di motornya gitu. Saya sih tadi sempat lupa bawa jas hujan, makanya saya berteduh. Nah, kalau lurus yang belok ke kiri itu lurus tadi, itu ke arah Pulau Gadung, jalannya jalan menuju arah Pulau Gadung. Nah, ini kita ngambil ke arah Moy Kelapa Gading. Lurus yang tadi kita berhenti di situ tadi tuh, di perapatan. Nah, di sini, nah ini sebelah kiri ini taman jogging nih. Biasanya sih kalau hari Minggu atau pagi atau sore juga suka ada yang berolahraga di taman jogging ya. Taman jogging ada dua, ini taman jogging yang pertama kali dibuat. Nah, yang sebelumnya itu ada lagi yang di sebelah sananya gitu, di seberang sananya. Kita lurus aja teman-teman. Di Kelapa Gading ini suasananya ya cukup ramai ya, cuma tidak terlalu macet. Ada pom bensinnya juga di sini. Ini di atasnya ini ada jalan layang ya, jalan layang yang tembusnya itu berakhir di sini ya. Sementara ini di seberang Moy itu bisa dilalui dari Jalan Bekasi dan Jalan Raya Bekasi sana ya. Ini dibuat mah karena situasi sebelum-sebelumnya itu kalau orang yang bekerja di daerah menuju arah sinilah gitu, arah ke Jakarta gitu kan, biasanya suka macet itu di sepanjang Jalan Raya Bekasi. Nah itu, ini ada macetnya itu pas di sekitar Jalan Raya Cacing itu kan. Akhirnya itu dibukanya itu sampai di Buaran itu, di depan Mall Buaran itu di jalan Buarannya itu kalau salah tuh. Di situ di seberang Lili itu berakhir di situ. Apa berawal di situ sampai tembus ke sini nih. Nah, sebelah kiri ada McD nih. Kita lewatin ya. Santai aja teman-teman ya. Terima kasih ya yang sudah mampir di video ini ya. Jangan lupa nanti teman-teman isi komentar ya, komentar di kolom komentar. Nanti ada yang datang, ada yang melihat, juga kunjungi juga videonya. Nah, kita percepat lagi jalannya nih ya. Nah, ini udah mau kita menuju
Kemoy nih udah mulai hujan lagi nih. Nah, ini jalan layangnya turun di sini nih, jalan layang tol ya. Masuknya juga tol juga sih ya, karena jalan layang itu bayar. Terima kasih ya yang nonton hingga selesai ya. Semoga yang nonton full tanpa skip ya. Semoga uangan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala 10 miliar. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.